teman-teman, kali ini saya sedang berada di halte Transjakarta Flyover Jatinegara ya. Nah, inilah dari situasi haltenya Flyover Jatinegara. Nah, sekarang saya akan menuju ke stasiun Jatinegara. Oke. Oke, di sana sepertinya orang dari demo ya teman-temannya. Nah, itu yang ada di atas orangnya. Oke, tanpa lama-lama lagi sekarang saya akan menuju ke stasiunnya ya. Inilah jalan layang ya teman-teman. Flyover. Oke. Oh, di depan sana ada kereta lewat ya. Nah, itu kereta barang. Kereta barang ya. Tarif CC201 ya. Sebenarnya saya mau kumpulin apa ya, buang air kecil. Aduh, tapi karena ada momen saya akan mengabadikan dulu ya. Nah, inilah kereta barang atau kereta kontainer ya, di makanan. Oke. Sekarang saya akan membawa kalian untuk keluar yang menuju ke stasiun. Nah, jangan lupa lihat rambu-rambu ini ya, keluar dari sini. Nah, ini ada rute dari kendaraan nanti ya. Kendaraan yang mau tuju ya. Sekarang saya melewati dulu untuk keluar ya. Nah, beginilah situasi di sini. Nah, ini ada anak kecil ya. Oke, nanti saya akan ke sana ya. Nah, di sana lah pintu masuk untuk ke stasiun. Oke. Saya keluar dari sini ya. Ngetep. Oke, sini ada kereta lewat ya. Lewatnya adalah JR205 ya. Oke. Oke, ini ada kemacetan ya. Ada kepadatan kendaraan karena traffic light ya kayak tadi ya. Nah, itu di depan kita ada traffic light. Trotoar sini ada kayak mural-mural gitu ya. Ada tulisan-tulisan gitu. Oke. Kenapa saya ke stasiun Jatinegara? Karena saya mau ke arah Bekasi ya. Untuk mengupdate dari perkembangan stasiun Bekasi. Oke.
Oke, nanti sebelum masuk saya akan cek suhu dan nanti dicekin juga ya teman-teman ya, bahwa kita sudah vaksin atau belum. Kalian bisa menggunakan scan barcode melalui Peduli Lindungi dan Jaki ya. Bisa juga vaksin cetak ya. Oke. Dan di kereta masih jaga jarak ya. Sekarang PPKM level 3. Oke teman-teman ya, kalau mau ke stasiun kalian jangan naik sini ya. Pintu stasiun itu di depan sana. Oke. Ini hanya penyeberangan untuk ke sebelah sana ya, jalan sebelah sana. Oke, saya akan masuk dari sini ya. Karena di sebelah sana belum ada pintu masuk untuk ke stasiun ya. Masih di sini. Kalian bisa lihat ya, untuk jalan ke arah sana beginilah penampakannya ya. Nah, untuk di depan dari stasiun ini kita bisa menggunakan dari alat transportasi baja ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan alat transportasi warna biru ini atau roda 3 ini, kalian harus tawar-menawar ya untuk mendapatkan harga ongkos yang sesuai dengan kita ya. Nah, ini bajai. Saya tidak akan naik bajai karena saya akan naik transportasi umum yang ini, yang satu ini ya, KRL. Oke, inilah dulu transportasi umum Jakarta BEMO. Ya, kita sudah mendekatin dari depan pintu masuk itu ya, stasiun Jatinegara. Nah, stasiun baru ini berdekatan dengan stasiun lamanya ya. Tapi sekarang kita menggunakan yang baru. Oke, beginilah ya aktivitas di sekitaran dari stasiun Jatinegara. Oke. Nah, kalau mau masuk jangan lupa perhatikan rambu-rambu di atas ya, ada tulisan pintu masuk. Oke. Usahakan santai kalau kalian kemana-mana gitu, biar kalian fokus. Nah, ini ada tulisan stasiun Jatinegara. Nah, inilah pintu masuknya. Di sini kita harus scan barcode ya, atau menunjukkan sertifikat vaksin cetak. Oke, saya akan matikan ini dulu teman-temannya. Saya akan scan barcode. Nanti kita lanjutkan di dalam ya. Oke.